Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Rayanka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini. Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk membuat tepung crispy-nya, tepung kriuk untuk segala adonan adonan manis ya teman-teman. Ini bisa untuk pisang, ini bisa untuk ubi, bisa untuk semua adonan manis teman-teman. Baik, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai 150 gram tepung terigu ini setara dengan 13 sendok makan. Ini ada 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan tapi yang penuh banget, ini tepung beras. Terus gula teman-teman, ini wajib ya karena adonan manis. Si gula ini saya pakai 4 sendok makan dan kemanisan itu tergantung dari teman-teman semuanya. Terus saya pakai ini ya. Ini ada garamnya 1 sendok teh, vanili bubuknya yang bikin harum dan khas, dia pakai setengah sendok teh, dan juga ini baking powdernya, ini saya pakai 1/4 sendok teh. Terus yang bikin kriuk crunchy dan juga different atau berbeda, saya pakaiin teman-teman 1 sendok makan margarin yang sudah saya leleh. Dan juga ini saya pakai air teman-teman, nanti air secukupnya untuk membuat si adonan tersebut. Pertama langsung saja ini Anda masukkan semua bahan-bahan ya, seperti ini. Gula masuk, vanili, baking powder, juga garam Anda masukkan semuanya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, Anda masukkan airnya teman-teman. Ini nanti adonannya adalah cenderung kental teman-teman. Untuk total airnya saya pakai 200 ml air putih. Anda pastikan tingkat kekentalannya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia bisa melekat ke bahan utama yang akan kita pakai. Kalau sudah seperti ini, biar lebih crunchy, kriuk dan juga kremes ya, enak banget pokoknya. Anda kasih 1 sendok makan margarin yang sudah Anda lelehkan, Anda aduk rata. Jadi adonan gorengan manis ini bisa Anda pakai untuk pisang kremes, pisang renyah, pisang Kalimantan, pisang crispy, habis itu ada ubi teman-teman, ubi tepung, singkong tepung ya, masih banyak sekali untuk adonan-adonan manis yang lainnya. Silakan simak sampai selesai video ini hari ini. Terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat selalu, semakin sukses, semakin berkah, dan selalu disayang Tuhan. Amin.